Iya, ini makam mama sama bapak. Oh, di sini makam. Iya, di sini. Allahumma gfirli liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Curhat itu kangen sama mama sama bapak. Kalau sekolah apa? Kalau ambil rapot. Orang kan suka diantar sama orang tuanya. Kadang gua kalau gak bisa, ya saya sendiri aja gitu. Ya saya juga pengen kayak orang lain diantar sama orang tuanya. Waktu perpisahan juga orang lain sama orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cugala Channel Official. Kali ini saya lagi berada masih jalan-jalan di Kampung Babakan Muncang ini teh. Tapi ini di belakangnya rumah ini ada seperti kebun ya, atau seperti hutan ini teh. Masya Allah. Tapi saya teh melihat ada orang itu di kebun ya. Kayak lagi apa gitu, kayak ngambil kayu bakar. Masya Allah. Neng, assalamualaikum. Iya, lagi ngapain? Kayu bakar tiap hari. Iya. Tiap kalau hari. Udah sekolah. Pulang sekolah nyari kayu bakar. Ini pegang dulu neng supaya kedengeran neng. Nah, jadi ini tuh lagi nyari kayu bakar. Iya. Buat apa? Buat masak. Buat masak? Iya. Emang nggak ada kompor gas? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pengajar, jadi harus nyari kayu bakar. Jadi ini kalau pulang sekolah terus nyari-nyari kayu dijual nggak? Enggak. Jadi untuk dipakai? Iya. Kalau nggak ada untuk makan gimana? Ini. Oh, misalnya dijual nggak? Nggak juga. Kadang. Apa kalau dijual? Paling seikat 5.000. 5.000 seikat. Iya. Seikat 5.000. Lumayan ya. Iya. Dan ini kesehariannya Hesti. Kalau ada kemana sih? Ada di rumah. Kadang bantuin gitu. Kadang juga bantuin ya. juga. Kalau jam segini habis dari sekolah agama. Oh, dia sekolah agama. Iya. Oh, kalau kamu? Enggak. Udah enggak. Udah. Jadi kalau Hesti mah paling sore ya atau maghrib? Enggak juga. Maghrib suka ngaji, iya. Suka ngaji. Biasanya ngaji apa aja kalau mau? Ngaji Quran, ngaji kitab gitu. Ya, Quran sama kitab iya. Aja. Iya. Yuk, silakan sambil itu aja. Nah,
itu uang dari bapak atau uang dari mama? Itu uang dari mama. Uang dari mama? Iya. Oh, kalau mama asli orang sini? Asli, iya. Kalau bapak? Bapak orang Cigalontang. Cigalontang masih kasih? Iya. Masih orang kasih juga Cigalontang. Kalau? Kalau maksudnya perbatasan itu ada tuh, Cigalontang ini? Enggak bukan? Iya. Kalau? Aku belum pernah ke sana. Iya. Belum. Oh, belum. Belum. Jadi belum pernah misalnya diajak main gitu ke sana. Berarti nggak ada keluarga lagi sekarang di sini. Cuman uak dong. Iya. Ada mamang gitu. Oh, mamang ada di sini. Lagi di. Di mana? Lagi kerja. Oh, mamang lagi kerja. Iya. Jadi kata Uwa kan kemarin katanya di sini udah nggak ada saudara lagi gitu kan. Oh iya, di daerah sini mah nggak ada. Nggak ada uang buat belinya. Kita pengen pakai kompor gak? Pengen. Bisa dapat berapa pikul? Pikul atau ikat? Ikat. Ikat ya? Iya. Satu ikat cukup gitu. Untuk masak atau berapa ikat gitu? Cukup. Kadang tiga. Tiga, iya. Udah lumayan segitu cukup. Udah. Tali. Ya udah enggak apa-apa. Tapi ini untuk masak doang ini, Maya. Iya. Ini sih. Masih banyak, nanti diambil lagi gitu ya. Iya, ini makam mama sama bapak. Oh, di sini makam. Iya, di sini. Dekat. Yang mana bapak? Mama. Ini bapak, yang ini mama. Mana? Ini. Oh, ini. Iya, ini mama, nah, ini bapak. Juga. Oh, ini. Yang ini bapak. Mama. Oh, mama, ini bapak. Mama, bapak. Oh. Cuman dikelilingi ini doang. Iya, pengennya sih di tembok gitu, kayak pakai batu nisan ditulis. Tapi belum ada uang buat beli. Kotanya dekat juga. Iya. Kadang sering kesini. Sering. Itu suka bersihin, bersihin, berdoa gitu buat mama. Kalau ini makam keluarga atau makam siapa? Makam keluarga. Oh, makam keluarga. Iya. Siapa aja di sini? Ada kakek, ada nenek. Oh, di sini. Saudara juga, ya, saudara, kakek, nenek, buyut gitu. Sih semua. Semua di makam. Jadi ditaruh aja dulu itu. Biasanya kalau kesini bersihin makam, masuk berdoa. Berdoa untuk kedua orang tua. Apa doanya biasanya kalau untuk mama bapak? Berdoa. Doa untuk kedua orang tua. Gimana? Allah.
Allahumma firli liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Mudah-mudahan doa kamu orang yang piatu Bapak pasti dengar almarhum Bapak. Esti sekarang udah kelas 2 sih. Insya Allah benar. Dan ada rencana mau ini ya? Ya. Mau. Mau. Kalau di sini pasti kunsil. Kunsil. Iya. Hmm. Terus biayanya dari mana? Belum tahu. Belum tahu ya. Biayanya doa kamu sebetulnya. Kalau juga misalnya kamu punya keinginan, insya Allah. Dan terus doakan kedua orang tua. Insya Allah itu bakal nyata. Kalau juga misalnya kamu pengen kuliah, pengen apa, insya Allah doa kamu tuh luar biasa ya. Doa anak yatim piatu tembus sampai tujuh langit dan lebih. Makanya banyak berdoa, keinginan apapun itu insya Allah tergabung. Karena ya mama di alam kubur juga pasti mendoakan kamu. Kamu supaya kamu menjadi orang yang sukses, sukses dunia dan akhirat. Ngajinya terus karena doanya kedua orang tua ya ada anaknya siapa lagi? Jadi ini nggak terlalu jauh makanya. Setiap hari kadang ngapain aja di sini? Ya bersihin gitu. Bersihin. Bersihin. Terus? Kalau ada masalah, misalnya curhatnya kemana? Kesini. Kesini? Iya. Contohnya curhat apa emang yang dulu pernah? Curhat itu kangen sama mama, sama bapak. Kalau sekolah apa? Kami rapat. Orang kan suka diantar sama orang tuanya. Kadang gua kalau udah bisa, ya saya sendiri aja. Saya pengen kok orang lain diantar sama orang tuanya. Waktu perpisahan juga orang lain sama orang tuanya. Ini kebayangin melihat orang lain kan orang tuanya dianterin kamu sendirian. Kamu bakalan luar biasa. Sebetulnya kamu kemana-mana pun dianterin. Kalau juga misalnya kamu yang ayah, ibu selalu mendampingi kamu supaya kamu menjadi orang yang sukses. Walaupun kamu sekarang sendirian gitu, tapi sekarang kamu harus menjaga adik kamu gitu. Siti ya, sekarang baru SD. Dan pasti ayah ibu saya mendoakan yang pastinya kamu yakin mereka terus ngaji sholat ya jangan lupa ya sholat 5 waktu buat gitu kan karena hanya doa anak yang bisa membuat orang tua kita kesini kan walaupun misalnya sekarang kamu tidak siapa-siapa ngelihat orang lain dianterin kamu enggak. Dan terus doakan orang tua kamu setiap saat mau di sini di kuburannya mau udah sholat ya terus doakan semoga ayah dan ibu diterima iman Islamnya amin dan angkat tangan darahnya Allah Allah subhanahu wa taala. Berdoa ya, jangan nangis lagi. Ya, kamu harus kuat. Ada Siti sekarang belajar, belajar terus belajar belajar. Nanti kita bisa menemukan hal yang lebih baik dengan belajar semua. Ya udah cukup begini ngedoainnya. Udah. Terus doakan ayah. Thank you.
Assalamualaikum. Ya, masuk sini. Ya. Jadi ini pakai suluh. Iya. Neng, stop. Jadi benar nggak ada kompor di sini ya? Iya. Hanya pakai suluh saja. Udah mau roboh nih? Iya. Itu udah di apa sama penggol, ya? Iya di penggal sama bambu. Bocor kayaknya ya, ini udah bolong. Ya itu sama kucing. Ah, sama kucing. Ya kan suka naik gitu. Masuk kucingnya ke sini. Iya. Iya. Apa? Masak air bu. Oh, masak air. Peribahasa masak. Biar matang ya. Dan ini asuro. Neng, ini pakai asuro namanya, Neng. Apa? Ini asuro. Asuro? Iya. Tahu asuro? Enggak. Enggak tahu? Di asur-asur. Oh. Asuro namanya. Jadi pakai asuro katanya enggak ada kompor gas. Dan tiap hari kayak begini ya. Tapi enakan pakai kompor atau enakan pakai ini, Neng? Ya. Pernah nggak pakai kompor masak? Pernah. Di mana? Di rumah. Di rumah Mamang. Di rumah Mamang. Iya, di rumah Mamang. Gas, gitu. Ada. Lebih cepat mana? Lebih cepat kompor gas. Kompor gas, ya? Iya. Dulu emang gua nggak ada bantuan dari ini. Karena ini itu dapur ini bantuan dari pemerintah. Oh ini. Ya dulu banget. Dulu. Dulu. Masih ada bapak iya. Oh. Tapi malah udah gini sekarang. Sekarang nggak ada bapak. Jadi bapak dulu tinggalnya di mana di sini? Di sini. Sama mama. Iya. Kalau. Wadi. Ya di rumah suaminya. Oh, di rumah suaminya. Iya. Dan semenjak suaminya udah nggak ada, tinggal di sini. Iya. Kalau rumah yang di Uwa masih ada. Ya dulu apa namanya ngontrak sama suaminya itu di Bandung gitu. Oh, di Bandung. Iya. Nah, jadi sekarang untung gua ngurus kamu ya. Lagi yang pengen dibahagiakan ya sendiri sekarang ngurus. Pas diurus pas kamu umur berapa waktu itu? Umur 13. 13. 13 tahun. Iya, kelas 2. Pas kelas kelas 6. Kelas 6 SD. Iya, 12. Kelas 2 kelas 6 SD. Umur 12 tahun gitu. Nanti masih kecil sih. Iya. Umur Siti itu TK mau masuk SD. Mau masuk SD. 7 tahun, 6 ya, 6 tahun ya TK ya. Kalau makan gimana? Kalau untuk makan ada, beras ada. Ada, kadang ada bantuan dari pemerintah gitu, tapi sekarang udah gak ada, seada-ada gitu. Pernah gak makan? Pernah, ya, waktu gak punya uang banget gitu. Ini makan apa? Gak makan. Masak? Iya. Seharian? Seharian.
Kalau di Indonesia nggak ada nak. Terus ada apa namanya tetangga kasih singkong gitu. Makan sama singkong. Ini kayak gini mas, kalau melihat kondisi sekarang, keinginan kamu? Ingin mengangkat ya derajat ini keluarga, ingin lebih baik. Lebih baik makanya kamu terus belajar ya, karena untuk sekarang kan keperluan sekolah masih gratis ya, nggak bayar? Bayar. Apa yang dibayar harus dibayar? Ada LKS, terus SPP sekolah, SPP. Berapa sih? Tadi sanawiyah kan masuk ya? Bukan negeri, maksudnya swasta. Iya. Bukan negeri ya? Iya. Berapa? Kira 300 per bulan. Per bulan 300. Sekarang ada impak gitu, impak ya. Sebulannya 50, 50 dikali setahun. Tahun berapa? Hampir 5 juta. Hmm? 5 juta? 50. Ya 50 sebulan kan? Iya. 500 ada? Di Sukanegara, Kecamatan Tanjung Jaya. Masih Tasik? Masih. Sukanegara. Tapi sering ke sini? Kalau apa namanya? Kalau hari raya paling ke sininya, kalau lagi libur. Libur ke sini ya? Iya. Kan mertuanya itu lagi sakit sama sakit stroke. Iya. Kesini juga nggak terlalu ini ya? Terlalu sering. Kondisinya sobat udah ada siapa Neng Esti yang kemarin kita sempat jumpa sama Neng Siti ya Ade. Ya. Jadi emang benar kata Pak Ian barusan rumahnya mengkhawatirkan. Dikatakan tadi ada roboh ya? Di belakang juga, sudah mulai roboh di belakang. Intinya udah pada jatuh. Berarti itu udah nggak ada kayu penyangga. Ini udah ini roboh. Jadi keseharian kamu pulang sekolah, terus bantu-bantu nyari kayu bakar. Sesudah itu, sesudah beres biasanya. Ngaji asar. Ngaji asar. Iya, ngaji asar. Ngaji asar. Sampai jam? Sampai jam 4:30. Setengah lima. Dan setelah itu beres. Boleh, ya. Barang bisa istirahat. Ya. Neng Hesti, terima kasih sudah ikutin keseharian kamu. Jadi, tadi kamu di sini dan juga
yang perlu ya ayah, ibu, dan juga orang-orang yang harus sayang ke kamu. Dan mudah-mudahan keinginan Hesti hanya ingin membahagiakan buah saya untuk sekarang ya. Walaupun misalnya jarak sekolah jauh, harus jarak kaki juga ridho lillahi ta'ala ya, untuk mengenyam pendidikan. Walaupun kemarin kita sudah melihat sendiri adiknya jalan kaki sudah jauh masuk kebun. Terima kasih Hesti, nanti insya Allah Om kesini lagi, mudah-mudahan ada rezeki yang siap. Kita pamit dulu. Terima kasih Hesti, salam buat Tuhan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.